They say life will bring discomfort, and I discovered we all just. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gua Epo Game. Oke, so jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas cara agar kalian itu duel jarak dekatnya itu bisa menang ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game ini. Jadi buat kalian yang masih agak-agak ragu ketika kalian duel jarak dekat dan jarak jauh, kalian tuh bisa ambil hikmah dari tips dan tips yang bakalan gua bagiin habis ini ya. Jadi ketika kalian duel jarak dekat, otomatis itu juga ada senjata yang namanya SMG juga, ada shotgun juga, ada AR. Jadi kalian harus bisa mulain kapan kalian harus menggunakan SMG atau AR atau shotgun ya. Di sini gua bakalan ngebahas gimana agar kalian itu bisa duelnya itu bisa menang terus ya. Jadi nggak selamanya kalian bisa menang terus ya. Jadi misal kayak Frontal Gaming ataupun siapa lagi yang pro jarak dekat ya, Mister 05. Jadi mereka itu nggak selamanya bisa menang terus ya. Kadang ada kalahnya juga. Tapi di sini gue bakalan ngebahas tips dan trik yang biasanya mereka pakai untuk bisa menang duel jarak dekatnya ya. Jadi untuk senjata jarak dekat itu ada dua, yaitu shotgun sama submachine gun atau SMG. Jadi kadang ada orang yang sukanya pakai shotgun, terus ada orang yang kadang sukanya lebih ke arah SMG atau MP40 lah. Oke, kita langsung aja lanjut ke apa namanya, ke tips dan tipsnya. Untuk yang pertama yaitu skill karakter. Jadi skill karakter ini menurut gua adalah hal yang penting lah menurut gua, karena ini akan membantu stat kalian lah. Jadi skill karakter yang pertama yang gua recommendedin adalah Alok ya. Ini penting Alok lah. Jadi untuk Alok ini adalah seorang DJ ya. Dia skillnya drop the beat, yaitu membuat 5 meter aura yang bisa meningkatkan kecepatan berlari 15% dan memberikan 5 HP per 1 detiknya lah. Jadi total 10 detik yaitu 50 HP. Jadi skill ini bisa kalian slotin 4 karakter ya. Apa namanya, 4 karakter lah, betul lah. Terus yang pertama Alok, terus yang kedua itu ada Joseph ini. Ini Joseph menurut gua adalah hal yang penting banget ketika akan duel. Jadi dia bisa kayak ketika kita ketembak, jadi dia itu bisa larinya jadi lincah gitu loh. Jadi untuk Joseph ini skillnya kecepatan berlari meningkat 20% saat terkena damage, gila gak sih? Jadi kenceng banget itu, carry aja cuma 6% anjir. Ini kalau ketembak bisa larinya kenceng 20%. Jadi lebih enak buat ngapain namanya, biar larinya bisa kenceng, bisa ngoceh-ngoceh dulu gitulah. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada Hayato. Jadi Hayato ini kemarin baru ada awakening-nya, jadi kayaknya nggak worth it sih awakening-nya. Jadi untuk Hayato ini skillnya yaitu saat darah menurun 10% meningkatkan 10% penetrasi armor. Jadi ketika kita darah kita kurang 10%, jadi 10% itu kayaknya 20 lah, 20 darah. Otomatis kita itu bisa kayak ngelewatin armornya ketika phase-nya 4, jadi kita itu bisa ngelewatin 10% penetrasi armornya. Jadi damage kita lebih sakit lah intinya. Oke, kita lanjut ke yang keempat yaitu Kelly. Jadi Kelly ini adalah seorang atlet ya. Jadi skillnya yaitu dash run. Jadi skillnya basic banget, yaitu kecepatan lari bertambah 6%. Jadi kita ketika kita menggunakan Kelly kita, otomatis kita itu bakalan bisa larinya kenceng lah. Jadi nggak terlalu kenceng-kenceng amat seperti apa namanya, seperti siapa tadi, Joseph lah. Jadi menurut gua ini juga nggak terlalu penting atau misalkan ganti skill yang lain. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Jadi untuk yang kedua adalah jarak antara pengguna shotgun dan SMG. Jadi ini adalah kebanyakan orang salah dari sini ya. Jadi ketika orang pakai shotgun, mindsetnya kita tuh harus lebih ke arah paling dekat dengan musuhnya lah. Intinya kalau dia pakai shotgun atau SMG, ketika kita menggunakan shotgun kita tuh sebisa mungkin harus lebih dekat ke arah musuhnya. Jadi nggak boleh jauh-jauh ya. Ketika kita jauh, otomatis damage-nya nggak terlalu sakit juga. Jadi otomatis kita harus nyari posisi yang paling dekat ketika menggunakan shotgun. Dan ketika kita menggunakan SMG, otomatis kita itu harus menjauhi player shotgun ya. Karena kalian tahu sendiri, karena ketika SMG itu apa namanya, jarak dekat, otomatis bakalan kalah damage sama shotgun yang mungkin 2 tembakan udah mati. Kecuali SMG jarak jauhnya, kan kalau jarak jauh biasanya kan dia pelurunya lebih banyak dan apa namanya, rasio kena kepala lebih agak besar-besar dikit lah.
Jadi ketika kalian menggunakan shotgun, otomatis ketika musuhnya menggunakan MP atau senjata SMG, kalian deketin aja paling deket intinya. Tapi berbeda ketika musuh kalian shotgun dan kalian menggunakan MP ataupun MP5, jadi kalian itu harus menjaga jarak dengan musuhnya, jadi nggak boleh deket-deket ya. Kalau deket-deket otomatis kalian bakalan kalah damage-nya dan bakalan kalah di situ cuy, kalah damage-nya. Kecuali kalian punya skin yang kondang-kondang atau bagus-bagus lah, itu baru bisa agak bagus dikit. Ya kalau pakai SMG kalau gini emang terpaksa ya nggak apa-apa sih menurut gua. Jadi karena emang temen gua lagi kenok dan gua nggak bisa anu ya. Dan tapi kalau SMG sama SMG ya kalian adu pintar lah. Ya ada faktor pintar juga, ada faktor keberuntungan juga. Jadi kadang ada yang headshot juga langsung. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu reflect global cepat. Jadi menurut gua ini adalah hal yang penting yang pada si apa namanya yang lagi viral-viral ya. Jadi langsung nembak-nembak habis itu es kepal. Jadi ini menurut gua adalah apa nih basic simple sih sebenarnya es kepal ini. Es kepal kan sebenarnya untuk berlindung ketika kalian berada di tempat open ya. Jadi ketika kalian menggunakan es kepal, aduh mati bentar. Ketika kalian menggunakan es kepal tembakan 2 kali seperti ini. Bentar ya. Tembak-tembak langsung es kepal kayak gini, otomatis kalian bakalan ada tempat untuk berlindung, cuy. Nah, enak kan ketika kalian bisa ini bentar, aktif nih skillnya. Bentar. Ketika kalian menggunakan es kepal nih otomatis musuh itu bakalan apa namanya enggak bisa nembak habis. Misal kayak gini ya, nembak-nembak habis es kepal gitu untuk melindungi diri kita sendiri, cuy. Di sini dia pakai ekar kayaknya. Nah, di sini tembak-tembak langsung pasang es kepal. Di sini gunanya untuk berlindung kalian sendiri, bukan untuk apa-apa, cuy. Es kepal ini bukan buat apa namanya kayak kelihatan bagus aja enggak sih, buat bertahan sebenarnya es kepal itu. Jadi es kepal sendiri ketika kalian udah punya refleks es kepal yang bagus, otomatis bakalan skill kalian bakalan nambah-nambah plus-plus lah intinya. Atau lebih enak berdua lah intinya. Ketika kalian menggunakan es kepal, cuy. Nah, di sini. Jadi musuhnya itu bakalan juga bingung juga, cuy. Ketika kalian bisa refleks es kepalnya itu bisa kenceng. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya, cuy. Jadi yang selanjutnya adalah lincah dalam bermain. Jadi lincah dalam bermain ini bukan dari aspek melarinya kenceng doang ya. Lincah di sini menurut gua adalah es kepal juga termasuk lah intinya. Es kepal terus kepintaran kita mencari obstacle ketika habis menembak, kelincahan kita ketika habis nembak langsung lari, itu menurut gua adalah kelincahan yang perlu kalian asah agar kalian itu bisa menang dua jarak dekatnya, cuy. Nah, di sini langsung es kepal. Jadi itu menurut gua juga lincah sih menurut gua. Nah, habis itu gocek-gocek lagi, ambil obstacle lagi, nembak lagi. Ambil obstacle lagi. Ini menurut gua lincah seperti itu aja lah. Jadi buat kalian yang mainnya masih habis nembak pakai analog, jadi menurut gua itu harus diganti ya. Habis nembak itu harus pakai tombol lari lagi, nembak pakai tombol lari, nembak pakai tombol lari. Jangan pakai nembak terus habis itu analog. Jadi gerakan kita itu bahkan lebih lambat kayaknya. Daripada kita menggunakan tombol analog, mending kita menggunakan tombol lari langsung aja cepet. Tembak-tembak habis itu langsung pencet tombol lari. Tembak tombol lari. Beda dengan tembak tombol analog, bahkan lajunya bahkan lebih lambat lah intinya. Jadi mulai sekarang langsung aja ketika kalian habis nembak langsung aja ganti es kepal. Langsung aja pencet tombol lari. Dan ketika punya es kepal habis nembak baru langsung pasang es kepal. Jadi itu sebenarnya ya emang bagus sih ketika kalian baru nembak-nembak pakai es kepal. Jadi menurut gua itu es kepal itu juga buat pelindung agar kita itu bisa nyari obstacle buat lincahan kita juga, cuy. Jadi menurut gua nih lincah-lincah ini sebenarnya hal yang enggak terlalu penting-penting banget, cuma kalau kalian gunain dengan benar otomatis musuh itu bakal bingung juga. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir yaitu yang kelima. Latih rasa percaya diri dan tenang. Jadi menurut gua ini ketika kalian udah punya rasa percaya diri yang plus-plus, otomatis ketika ketemu musuh itu gak bakal ada rasa ragu untuk ngajar musuhnya. Jadi ketika kalian udah otomatis ragu ketika ketemu musuh dan otomatis kalian gak percaya diri dan kalau bahasa sini apa ya, gupoh. Ataupun apa ya gupoh itu, kayak terburu-buru atau lebih ke arah ceroboh lah. Kalian tuh juga bakalan lebih enak buat dihajar musuhnya sendiri. Jadi harus percaya diri plus tenang ya. Percaya diri untuk ngeras musuhnya, terus tenang ketika ada musuh yang ngeroyok. Ya perlu diperlukan kesabaran lah untuk berlatih ketika kalian duel jarak dekat. Nggak mungkin ketika kalian main sebulan dua bulan langsung jago jarak dekat duel menang terus. Orang yang sepro frontal pun kalau duel kadang juga sering kalah. Tapi mereka emang jago-jago sih menurut gua.
Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel G. Dari channel Epmo Game. Terus buat kalian yang pengen request next konten gua bikin apa, langsung aja komen di bawah. Nanti bakalan gua buatin sebisa gua mungkin ya. Karena HP gua lagi drop. Oke, see you next time. Bye-bye.